Hey yo, welcome back with me guys di channel gue Alfa Rizad dan bersama gue Alfa. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakalan nge-share mod GTA nih cuy. Mod GTA SA Android ya. Dan untuk mod kali ini adalah mod Draw Distance ya. Nah pasti juga sebagian kalian udah tahu lah Draw Distance top ya. Draw Distance itu semacam jarak pandang gitu guys. Jadi jarak pandang kita jauh gitu kan atau dekat gitu bakalan lebih jelas guys jika kalian gunakan mod ini ya. Nah gue contohkan nih guys, kita coba ke gedung pencakar langit kali ya. Ini gedung tertinggi. Langsung aja kita coba teleport guys. Nah langsung kita teleport. Nah bisa kalian lihat di sini ya, sabar, masih ini dulu. Dan ya kalian lihat tuh guys, jelas banget kan jarak pandangnya tuh. Sebelum kalian pasang mod ini, jarak pandangnya tuh pasti kabur banget guys, benar gak sih? Tuh jika kalian pakai modnya tuh bakalan jelas banget sumpah. Keren gak sih? Keren gak sih? Keren lah. Oke, sebelum kita ke tutorial pemasangannya, kalian bisa subscribe dulu lah dan like dulu ya video ini. Oke, gue hitung 1-3. 1, 2, 3. Oke, thank you buat yang udah like dan subscribe. Jadi langsung aja kita ke tutorial pemasangan modnya guys. Let's go. Oke, untuk tutorial pemasangan kalian butuh aplikasi ZR Server doang. Pertama kalian buka aplikasinya. Setelah itu kalian cari tempat kalian menaruh file modnya. Setelah itu kalian bisa ekstrak di sini guys, ekstrak di sini. Jika sudah kalian potong aja ini guys, file yang ini kembali dan ke Android data, lalu tempel aja di sini teman-teman. Oke, jika sudah kalian bisa langsung memainkan game GTA-nya guys. Oke teman-teman, langsung aja kita review modnya nih. Tuh kalian bisa lihat sendiri dan coba sendirilah ya. Tuh mantep kan, ini 10 kali lebih jelas cowo sumpah. Tuh guys, keren banget guys, gak nyesel kalian pokoknya download modnya guys. Tuh. Oke, mungkin videonya sampai sini aja guys ya untuk video reviewnya. Dan buat kalian yang mau bergabung dengan channel ini, kalian bisa langsung aja subscribe ya dan nyalakan lonceng jangan lupa. Jadi sampai jumpa di next video guys. Bye bye.